Jangan banyak-banyak, ntar kata orang kalau Kak Sinan mau nikah ya. Halo semuanya, kembali lagi sama Selfie. Hari ini Selfie kepengen masak nasi goreng Jepang, atau bisa disebut juga yakimeshi atau cahan. Ini bahan-bahan yang Selfie pakai dari awal, ada olive oil, terus 2 butir telur, terus ada daun bawang pret. Ini bawangnya masih belum Selfie cuci, ya entah lagi Selfie cuci. Terus aku dagingnya aku pakai bacon yang lembaran. Kecap asin, mestinya pakai yang Kikkoman sih bagusnya, kecap asin yang Jepang sekalian. Cuma aku adanya, aku mau pakai ini, buat kali ini aku mau coba pakai ini. Jadi kita coba gimana rasanya. Terus 1 mangkok besar nasi. Jangan lupa kayak merica, garam, dan kalau punya mushroom powder juga boleh kalau mau sukanya asin. Oke, yuk kita mulai. Oke, setelah dicuci, sekarang aku mau potong bawang pre-nya. Dibuang akarnya yang paling bawah ini, nggak usah dipakai. Di sini dipotong tipis-tipis. Lalu kalau sampai di sini, potongnya dibikin miring-miring. Ini digeser dulu supaya nggak kecampur, karena ini pemakaiannya beda fungsi. Oke, sekarang aku mau potong baconnya. Untuk baconnya aku ambil berapa lembar ya? 1. Jadinya 6 sih, sekalian ngabisin semuanya. Terus dipotong kotak-kotak. Kalau potong jangan terlalu kecil, karena ntar kan waktu masak ini nyusut. Kalau terlalu kecil dia kekecilan, jadi aku potongnya segini aja. Wow. Oke, sekarang aku mau dikocok dulu telurnya. Oke, sekarang semua bahan sudah siap. Waktunya mulai masak. Api sedang dulu aja. Aku masukkan. Aku pakai olive oil. Yang wangi. Kira-kira sekitar 1 sendok makan. Terus aku suka kalau masak itu langsung aku campur semua, jadi supaya nggak ribet pindah-pindah. Sepertinya.
mungkin biar enak kelihatan dalamnya, aku geser aja kameranya. Yang pertama, masukin dulu daun bawang yang bagian batang. Ditumis sampai wangi. Kalau sudah wangi, sekarang masukkan telurnya. Diputar-putar seperti ini. Jangan sampai terlalu kering ya. Kita kan mau bikin tekstur telurnya itu yang lembut-lembut gitu. Jadi apinya juga penting, jangan sampai terlalu besar. Sekarang aku masukin bakernya. Kalau baconnya masuk, apinya boleh dibesarin sedikit. Dan bisa tambahkan sedikit minyak supaya baconnya bisa lebih crispy. Tapi jangan kebanyakan ya, karena baconnya juga mengeluarkan minyak. Oh iya, berhubung orang-orang di rumahku suka cabe, jadi aku mau tambahin cabe biar pedes. Ya, ini pakai cara cepat ya, jadi aku gunting. Sekarang berikutnya masukin nasi. Oke,
ini cara cepat buat ngaduk. Kita pakai dua alat. Penting banget buat dipisah-pisahin seperti ini supaya nasinya nggak merengkel, dan lebih bagus kalau pakai nasi yang sudah dari kemarin punya, jadi lebih gurih. Oke, berikutnya sekarang masukin kecap asin. Mungkin sekitar 4 sendok, bukan 2 sendok makan maksudnya. Ini aku kira-kira, tapi kalau kurang nggak, kalian tambahin sendiri ya. Mau pasnya seberapa asinnya. Mungkin aku kasih 4 kali lagi deh. Diaduk sampai rata. Udah mau selesai gini, sekarang dicoba dulu rasanya, sudah pas belum? Ya, pakai ini aja deh nyobanya. Kurang asin, jadi aku tambahin garam 1 sendok teh dulu. Jangan banyak-banyak, ntar kata orang kalau keasinan mau nikah ya. Pas. Selesai, matikan. Tadaaa, sudah selesai. Jadi ini dia, kalau untuk resepsi, selfie lihat dari Instagram, dari YouTube, dari Google, terus kayak selfie kreasikan sendiri dengan selera selfie seperti apa. Tapi tetap bahan-bahan utamanya selfie usahakan, selfie tetap pakai. Dan hasilnya, enak. Jadi sekian tutorial dari selfie. Jangan lupa klik like, subscribe video channel ini. Terus share ke teman-teman kalian ya. Oke, thank you, see you.